Hasilnya seperti ini, Bunda. Cantik sekali dan hasilnya sangat lembut sekali. Ini ada gurih, manis dari abon. Terus bolunya agak-agak manis, ada gurihnya sedikit. Selamat pagi, Bunda. Hari ini saya akan membuat bolu gulung abon. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini 4 butir telur, 80 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Di sini pakai 1 sendok SP, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya pakai Royco ayam. Ini ada irisan daun bawang, irisan cabai merah. Ini ada abon secukupnya. Untuk olesannya ini pakai mayonis. Sekarang masukin, ini dibuka dulu ya biar nggak susah. Masukin gula pasir, SP, mixer dengan kecepatan tinggi. Kalau sudah mengembang seperti ini, langsung masukin tepung terigu. Terus ini baking powder, susu bubuk. Ini kaldu ayam ya. Langsung dimixer lagi. Kalau sudah tercampur rata, langsung matikan mixernya. Terakhir masukin margarin. Ini loyangnya sudah diolesi sama margarin, terus ini dilapisi sama kertas roti. Ini ukuran loyangnya 24 x 24. Tingginya ini kira-kira 4 cm ya.
Kalau sudah selesai seperti ini, langsung di oven. Karena ini panasin dulu ovennya ya. Ini sudah panas ovennya, tadi sudah dipanasi seperti biasa ya, Bun. Ini timernya pakai 25 menit aja ya. Terus ini pakai api atas bawah. Pakai api atas bawah. Terus ini suhunya pakai 200. Tapi nanti setelah atasnya itu sudah warnanya coklat, coklat sekali, pakai api bawah aja kira-kira 5 menit. Langsung dimasukin ini. Sudah panas. Ini sudah, ini tadi kan Bunda pakai 25 menit, ini sudah 20 menit, jadi tinggal 5 menit. Itu sudah bagus ya warnanya, seperti itu sudah bagus sekali. Ini sudah pakai api bawah aja, api atasnya nggak usah, takut ntar kegosongan kan juga nggak bagus. Jadinya ini diganti pakai api bawah aja. Tunggu sampai matang. Sudah matang, langsung diangkat ya. Hasilnya seperti ini, Bunda. Pasti Bunda-bunda pingin tahu seperti apa sih di dalamnya. Sekarang dipotong ya. Hasilnya seperti ini, Bunda. Lembut sekali ya. Sekarang ini dipotong menjadi 3 potong ya. Hasilnya seperti ini, Bunda. Cantik sekali dan hasilnya sangat lembut sekali. Ini ada gurih, manis dari abon, terus bolunya agak-agak manis, ada gurihnya sedikit.